Oke, teman-teman, so ya, yeah. Di video kita kali ini kita main Anime Adventure lagi dan gua akan kasih kalian satu unit dari Battle Pass ya. Gila, ini unit keren banget sih. Ini unit yang kemarin di trailer yang awal-awal ya, Pak ya, yang keren banget lah pokoknya lah. Gila nih. Namanya ini Konrad ya. Gua enggak tahu nama siapaan sih. Gua soalnya enggak nonton, Cok. Jadi ya yang namanya Konrad nih. Oke, mulut nah ini Konrad ya. The Wizard King, anjay, gila. Sumpah, ini kosmetik lumayan keren sih menurut gua sih ya. Kosmetiknya lumayan keren yang shiny-nya ya. Kalau yang biasanya gue nggak tahu, soalnya gue belum evolve anjirnya, ada yang biasanya juga, cuman nggak tahu gue kayak gimana. Kayak kosmetiknya kalau biasa kayak pedang doang sih, kayaknya ya. Karena kalau shiny dia kosmetiknya ya kayak gini guys, tuh ada kayak belakangnya gitu. Ya udah gitu doang sampai nggak pedang. Jadi kalau shiny kayaknya sih pedang doang sih, paling sama aura ininya nih. Tapi nggak ada belakang gininya ya. Mungkin ya gue nggak tahu juga. Ini udah gue naikin sampai 100 ya. Lalu udah ini apa sih, damage juga udah S, lumayan lah teman-teman ya. Tapi gue belum kasih trait apa-apa, biar kita lihat nanti damage-nya berapa ya. Dan by the way dia magic ya teman-teman ya. Gila, di update kali ini banyak magic ya. Dia terus Narbera, terus Ainz, ini bagus nih. Kemarin kan kebanyakan update kemarin kebanyakan physical gitu kan, sekarang magic. Konrad, kita lihat Konrad teman-teman ya. Yuk, let's go. Kita langsung aja lihat Konrad. Oh ya, by the way, untuk evolve-nya kalau kalian nggak beli battle pass ya, kalau kalian nggak beli battle pass ini, kalian harus bikin pedang ya, namanya ini nih. Nah itu tuh, pokoknya pedangnya kayak gitu, kalian cari aja di tempat evolve ya, di tempatnya si Beerus biasa lah ya. Oke, yuk let's go, kita langsung coba aja si Konrad kayak gimana teman-teman ya, let's go. Oke guys, yuk let's go, kita langsung aja teman-teman ya, kita pakai Konrad tuh. Dia range awal-awal lumayan gede ya, dan dia circle AOE juga, so it's kinda okay. Oke, dia awal-awal range-nya 21. Nice. Dan damage-nya bagus sih. Gue suka banget damage-nya ya. 7500 ya. Lumayan bagus. Dan dia multi-hit anjir dari awal. Gila. Wait, what a minute. Really? Multi-hit kah? Wait, kita lihat. Apakah dia multi-hit? Zet. Ya, multi-hit ya. Gila, multi-hitnya banyak, cu. Damn. Awal-awal udah multi-hit. Gokil sih ini sih. Oke, kita langsung aja. Kita upgrade yang ke pertama, teman-teman. Ini damage-nya langsung jadi 15.000. SP-nya 7,5 dan range-nya jadi 24,7. Harganya cuma 3.000. Murah ya, lumayan murah. Oke. Okay. Upgrade kedua 30.000, 6,5 SP-nya turun terus. Nice. Range-nya jadi 25,8, 5.000. Else Dosia. Apa ini, cowok? Nice. Kita coba ya, teman-teman ya. Upgrade ketiga Else Dosia 60.000 langsung damage-nya gokil. Tapi SP jadi 9,3. Damn. SP-nya 9,3, range-nya 26,9, harganya 6.000. Let's go, kita lihat aja ya. Dia jadi land AOE. Oke. Tapi efeknya keren sih. Damn. Oke. Dia nggak jadi multi hit lagi. Wait, what? Oke. Lumayan keren sih. Efeknya lumayan keren sih. Oke, okay, let's go. Kita upgrade yang keempat aja. Jadi 75.000 damage-nya. SP tetap sama 9,3. Dan range-nya jadi 29. Harganya 7.500. Langsung ke 5. 90.000, 9,3. 30, 9.000 harganya. Doom's Gate. Oh my God. The Doom's Gate, Pak. Update yang ke-6 sekarang ya. Iya, update yang ke-6. Doom's Gate. Damage-nya jadi 120.000. SPA-nya 9,3 terus, anjir. Gak berubah-berubah. Aim. Tapi range-nya jadi 35. Anjir, apakah dia tetap lane AOE? Aduh, kalau lane AOE, rada-rada gimana gitu ya. Kita coba aja, oke. Okay? Harganya 12.000. Let's go. Oh, enggak. Jadi circle. Buset, circle-nya gede banget. Buset. Apa tuh? What the hell? Di meteor gak tuh, anjir? Jadi kayak Madara anjing, nyatuin meteor, cok. Buset. Oh enggak, dia kayak masuk ke portal gitu terus dia turun sebagai meteor. Oke. Damage-nya oke banget sih, sumpah. Damage-nya oke banget, kalian lihat tuh. Upgrade ke-7 aja udah 188.000 ya. Damn. Cuman dia enggak jadi multi hit, guys. Dia enggak jadi multi hit awal-awal, padahal dia multi hit loh, bagus banget. Yaudah, oke, kita upgrade aja. Upgrade ke-7. 188.000, SPA tetap 9,3. Damn, SPA-nya gede banget, bro. SPA-nya 9,3. Ya ampun. Lalu range-nya 36 ya. Dan harganya 25.000. Belum terakhir kah? Wah, gila, damage-nya gede sih. Damage-nya gede, cuy. Update ke-8, 271.000. Damn. Dan SPA 9,3. Range-nya jadi 37,7, harganya 35.000. Lumayan mahal sih. Ya, itu terakhir. Oke, damage-nya 271.000. Circle AOE-nya gede banget, buset dah. Ya, yeah, circle AOE gede banget. Dia by the way air ya. Tapi dia nggak ada nge-pushback gitu sih.
dan dia nggak multi hit juga, lihat tuh satu kali hit doang, sayang banget. Tapi ya tapi keren sih, efeknya keren sih, dia nurunin meteor anjir. Tapi entah kenapa gue lebih suka dia pas sebelum dia upgrade apa-apa, Pak. Lihat, dia multi hit gitu, cuy. Terus keluarin kayak banyak portal gitu anjir, mirip-mirip kayak ini, siapa namanya? Si Gilgamesh anjir. Keren sih. Wah, ini keren sih, sumpah. Keren. Oke, itu dia untuk Conrad, teman-teman. Kita sekarang akan buff dia ya. Kayaknya sih damage-nya ya kurang lebih mirip-mirip kayak Albedo gak sih? Kayaknya ya. Kita coba. Kita taruh si Livy di sini. Kita taruh ini dulu deh. Kita taruh si siapa namanya nih? Si Oshi lah. Kita taruh Oshi dulu. Damage apa? 300 ribuan sih harusnya sih. Iya kan? 300 ribuan harusnya nih. Tuh kan 312 ribu damage-nya. Which is okay sebenarnya. Cuman SP-nya 9,3. Lama banget gitu kan. Dan harganya pun gak murah-murah banget juga gitu. Update terakhir tadi berapa? 35 ribu. Itu lumayan mahal sih. Lumayan mahal ya. Oke, kita akan buff dulu. Ini buff 50% aja ya. Udah 400 ribu. Damn, alright. Alright, lumayan lah teman-teman ya. Oke, kita buff dulu sampai 100%. Baru abis itu kita akan balik lagi, oke? Ya, udah nih. Griffin udah gue taro. Lalu udah gue 100% juga. Kita lihat damage-nya berapa? Sejuta ya kan? Sejutaan lah damage-nya teman-teman ya. Gila, sekarang udah Animadventure sekarang udah jutaan guys. Gila, luar biasa. Hampir semua unitnya sejuta anjir. Narbera 800 ribu. Ains kemarin sampai berapa? Sejuta lebih. Ini udah sejuta juga. Cuma dia SPA-nya rada lama sih. Yang gue sayangkan SPA-nya rada lama ya, 9,3. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena dia circle EW gede banget, lihat. Look, gila circle EW-nya gede banget, cok. Mantap sih ini sih. Dan range-nya juga oke lah ya, 37 nggak jelek-jelek banget lah ya. Walaupun banyak yang lebih bagus sih kayaknya, kayak misalkan si Ains atau Narbera bahkan menurut gue masih lebih bagus sih. Karena dia ground doang teman-teman ya. Albedo, kayak Albedo masih lebih bagus dari dia sih. Ya, Albedo lebih bagus karena Albedo itu kan full AOE ya, sedangkan dia nggak full AOE. Dan dia juga nggak bisa nyerang air unit juga. Jadi, wait, kita lihat apakah dia bisa nyerang air unit. Oh iya ya, hybrid loh guys. Damn, he's hybrid man. He's hybrid, okay. Hybrid ya. Cuman tetap aja sih, gue masih lebih suka Albedo sih. Kalau hybrid gue lebih banyak pilihan lain sih. Cuman kalau karena ini gratis, kalian bisa pakai ini, lumayan banget sih ini. Ini hybrid yang lumayan banget teman-teman ya. Not bad nih, kita serang yang flying aja nih. Kena nih yang flying. Bam, mati yang flying. Oke. Okay. Ya, jadi dia hybrid. Cuma kalau gua sih, gua kalau hybrid ya lebih milih yang lain sih. Kayak misalkan siapa yang magic? Ains lah ya, udah jelas lah ya. Cuman kan kalau Ains kan emang kemahalan ya. Si Conrad ini masih agak lebih murah lah dibandingkan Ains. Jadi ya lumayan juga untuk magic hybrid ya. Walaupun dia nggak full AOE kayak Ains, tapi it's not bad gitu teman-teman ya. Dan dia gratis juga, kalian bisa dapetin dari Battle Pass, kalian nggak perlu bayar apa-apa. Tinggal kalian naikin level doang, kalian ya udah tinggal bisa langsung pakai teman-teman ya. Dan kosmetiknya juga keren, look. Gila, ini kalau shiny sih. Kalau kalian nggak shiny, ya kosmetiknya ya cuma pedang doang kayaknya teman-teman ya. By the way, dia ini bisa ditaro berapa? 3 kah? Ya, dia kalian bisa taruh 3 ya. Kalian bisa taruh 3 Conrad guys ya. Jadi lumayan lah. So ya, itu aja teman-teman kayaknya untuk video kita kali ini untuk si Conrad the Wizard King teman-teman ya. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like yang suka. Dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe yang mau enggak usah subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.